Trident terakhir ni dia sebenarnya lagi mencabar sebab dia punya corner lagi mencabar. Kita dah mengharungi banyak race kan. Untuk yang terakhir ni sebenarnya pesaing saya, which is 70-70 lain, semuanya memberi persaingan yang lebih hebat, lagi mencabar. Untuk last race ni macam semua dah timing semua sangat-sangat cantik, sangat-sangat macam kompetitif. Semua orang macam boleh dapat 3 position yang teratas. Even macam semalam, surprisingly Didi daripada waktu practice belakang tiba-tiba qualifying dia dapat nombor 3 untuk place. Saya daripada nombor 4 terus turun nombor 5. So benda-benda macam tu, elemen-elemen surprise yang kita tak tahu kan. Tapi bagi saya sebenarnya macam Sean, Shukri ni, for me, diorang betul-betul deserve position yang ada sekarang, yang diorang ada sekarang. Sebab diorang betul-betul passionate, diorang betul-betul ada practice, and then diorang betul-betul into that racing. Macam saya ni, mungkin sebab kekurangan practice kat luar kot. Macam saya sibuk dengan kerja saya, and then bila dan terus masuk racing, macam preparation tak berapa, macam 100% lah kan. Saya akan cuba yang terbaik juga untuk last race ni. Mana tahu kalau ada rezeki mungkin boleh naik podium. First race kita buat semalam, tapi sebab kita ada masalah teknikal tak dapat dielakkan, so kita combine sekali first race, second race today. So hari ni of course pressure lagi kuat kan, of course, sebab kita ada first race, second race. Position tu kita cakap kita tak tahu sebab position first race akan menentukan untuk second race. So semalam kita hanya ada masa untuk qualifying je. Even saya pun sebenarnya tak rasa puas hati sangat dengan pencapaian saya semalam, tapi nak buat macam mana sebab saya rasa saya dah buat yang terbaik. So insyaAllah lah, mungkin hasil doa, berminat ataupun sokongan daripada Aham dah. Itulah Aham dapat tu. Tu dapat 21 ke lagi? Mungkin dia kedatangan akan membuatkan saya rasa teruja, teruja untuk dapat nombor satu. Itulah, saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak Toyota, kepada pihak instructor, kepada rakan-rakan selebriti yang lain, kepada semua sekali lah yang terlibat dalam Toyota Gazoo Racing, yang memberikan ilmu, bagi sharing knowledge, pengalaman, tunjuk ajar kepada saya dan juga selebriti-selebriti yang lain. Sebab saya ni boleh cakap memang tak ada langsung experience dalam bidang perlumbaan motor sebelum ni. This is like my first time dalam racing. So banyak pengalaman yang saya dapat, dan insyaAllah lah, mungkin kalau ada peluang, mungkin akan bekerjasama lagi, mungkin akan masuk lagi next season ke, who knows. Ataupun ataupun mungkin saya akan teruskan hobi lumba kereta ni di luar ke nanti. Okey, Fatah, apa yang dirindui oleh Fatah selepas ni? Saya sebenarnya paling yang saya rindu adalah suara ataupun sorokan peminat yang sanggup datang daripada first location sampai sekarang. Diorang datang jauh-jauh, datang panas-panas, orang berdiri tunggu kita, and then pergi. Dan sekarang ni siap buat banner, buat banner, buat banner, buat apa ni semua, support saya. So terima kasih banyak kepada semua Fatarians, termasuk Budi juga. Budi Fatarian, dia pakai baju Fatarians. So okay, saya tak boleh balas dah sebaik peminat saya. Hanya doa aja yang saya boleh, tapi apa yang saya boleh buat, mungkin saya akan buat yang terbaik untuk hari ini, untuk peminat saya, insyaAllah. Doakan yang terbaik. Yeah. Okay, Fatah, last question. Jika diberi peluang untuk beli kereta Toyota kan, jenis kereta mana yang menjadi pilihan you? Toyota Vios lah. Toyota Vios. Untuk lumba. Sebab saya dah rasa sangat selesa dengan condition dia. Dia punya condition kereta tu sendiri saya dah rasa sangat-sangat selesa. Dan saya rasa memang Vios ni memang kereta yang kita kata pelbagai guna lah. Bukan sahaja untuk untuk kegunaan harian, family, tapi sebenarnya boleh bawa masuk track juga. Ya.